Okay, so hari ni kita akan belajar pasal half life, okay, ataupun separuh hayat. Okay, sebenarnya untuk separuh hayat dia tak susah sebab dia macam matematik biasa. Okay, maksud cikgu tu dia macam bahagi dua tambah tolak. Okay, benda tu je yang pelajar kena tahu. Cuma kadang-kadang nombor dia besar, jadi pelajar jadi confused. Tapi tak apa. Sekarang ni kita tengok satu-satu. Okay, definition dulu. Masa yang diambil oleh satu sampel radioaktif untuk mereput sebanyak separuh dari asal. Okay, masa yang diambil oleh satu sampel radioaktif untuk mereput sebanyak separuh dari asal. Okay, cikgu bagi situasi ya. Abaikan soalan ni dulu. Okay, tengok. Katakanlah cikgu ada 100 gram bahan radioaktif. Okay, bahan radioaktif ni dia akan mereput untuk jadi lebih stabil. Jadi sekarang ni katakanlah cikgu cakap daripada 100, okay, dia jadi 50 gram. Okay, kalau pelajar tengok daripada 100 jadi 50, dia dah mereput sebanyak separuh. Okay, katakanlah cikgu cakap benda ni ambil masa 7 hari. So mula-mula kita ada 100 gram. Okay, lepas tu dalam masa 7 hari dia hilang separuh, dia mereput separuh jadi 50 gram. Okay, kalaulah cikgu bagi tempoh lagi 7 hari. Okay, rasa-rasanya dekat sini sekarang jadi berapa? Okay, mula-mula 100 gram. Lepas 7 hari dia jadi 50 gram. Lagi 7 hari dia jadi apa? Okay, so cerita dia macam ni. Korang tengok eh. 7 hari ni masa yang diambil untuk dia mereput sebanyak separuh kan. Jadi 100 ambil masa 7 hari untuk jadi 50 gram. Jadi, okay, nanti dalam masa 7 hari ni dia akan mereput lagi separuh. Jadi 50 ni separuh daripada dia bahagilah 2. Okay, so bila 50 ni kita bahagi 2, kita akan dapat 25 gram. So inilah yang tinggal selepas 14 hari. Okay. Alright, tak apa. Kita try contoh lain. Cuba korang tengok soalan ni. Cikgu letak nilai yang mudah. Okay. Diberi separuh hayat 2 hari. Okay, tengok eh. Bila dia guna perkataan separuh hayat, separuh hayat ni merujuk kepada masa. Okay, masa yang diambil untuk bahan tu mereput sebanyak separuh. Maksudnya kalau separuh hayat bahan radioaktif X adalah 2 hari, dalam masa 2 hari dia akan jadi separuh. Setiap 2 hari dia akan jadi separuh. Okay, dia kata bacaan asal adalah 200. Berapa bacaan selepas 8 hari? Okay, so sekarang ni bacaan asal adalah 200. Okay, separuh hayat dia 2 hari kan? Jadi selepas 2 hari, kena faham 200 ni lepas 2 hari dia jadi separuh. Berapa separuh daripada 200? 200 kalau kita separuhkan dia kita dapat apa? Okay, 200 bila kita separuhkan dia kita akan dapat 100 kan? Tapi itu baru 2 hari. Soalan tanya berapa bacaan selepas 8 hari? Okay, jadi cuba korang sambung. Cuba buat sampai 8 hari. Sekarang baru 2 hari. Buat lagi sampai 8 hari. Tengok last kali dapat berapa bacaan dia.
Okay, so yang mana dah buat, hold jap. Okay, yang mana belum, teruskan. Sementara tu cikgu tunjuk apa yang berlaku sekarang. 200, selepas 2 hari dia jadi 100. Tapi soalan tanya selepas 8 kan? So buat sampai 8 hari. 2 hari. 2 dengan 2 baru 4 hari. Tak cukup lagi. Buat lagi. 2 hari lagi. So 2 tambah 2 tambah 2 baru 6. Tak cukup lagi. Sekarang ni 2 hari lagi. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 8 hari. Okay, so sekarang ni dia nak bacaan. Jadi mula-mula 200 jadi 100. Separuh dari 100 adalah 50. Okay, separuh daripada 50 adalah 25. Tapi tak habis lagi sebab ini baru 6 hari. Soalan dia 8 hari, jadi 12.5 bilangan per minit. Ini jawapan akhir kita. Okay, so just bayangkan dalam kepala, fahamkan bahawa half life tu ataupun separuh hayat, masa yang diambil untuk jadi separuh. Okay, jadi 200, separuh dia 100 sebab dia ambil masa 2 hari untuk jadi separuh. 2 hari kemudian lagi separuh, 2 hari kemudian lagi separuh, 2 hari lagi lagi separuh. So dapatlah ending jawapan yang ini. Okay, setakat ni boleh lagi ke korang? Okay, cikgu padam ya. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. Okay, ni adalah jalan kerja tadilah. Okay, sekarang ni abaikan dulu pasal tanpa radiasi latar belakang ni. Cuba korang jawab soalan ni. Try jawab berdasarkan apa yang kita baru belajar tadi. Soalan dia sebiji. Eh, soalan dia tak sebiji lah. Cara dia tanya sama, nombor dia lain. Okay, cuba buat jap. Dia kata bacaan asal adalah 300. Okay, separuh hayat adalah 4 hari. Berapa bacaan selepas 8 hari? Buat sekejap. Okay, so sekarang ni jom kita tengok. First kali bacaan asal dia 3000. Apa-apa pun start dengan bacaan asal kalau dia bagi. Okay, lepas tu dia kata separuh hayat adalah 4 hari. Ingat, separuh hayat tu maksudnya masa yang diambil untuk dia jadi separuh. Maksudnya selepas 4 hari dia jadi separuh. Itu je point dia. So selepas 4 hari dia jadi separuh, jadilah 1500. Tapi tak habis lagi sebab soalan minta 8. Jadi lagi 4 hari, jadilah 750. So inilah bendanya. Ok,
Okey. Yang ni okey kot. Faham eh? Cikgu Padam boleh ya? Okey. Sekarang ni. Okey. Korang tengok eh. Baru sekarang cikgu nak tunjuk yang pasal ini dia guna perkataan tanpa radiasi latar belakang. Radiasi latar belakang tu adalah background radiation. Okey, apa maksud background radiation? Dia adalah radiation yang ada sekeliling kita sekarang. Okey, cuba korang bayangkan ni korang dekat rumah sekarang ni kan. Okey, tengah pegang phone, okey ataupun maybe ada laptop. Tak kisahlah, tapi ni korang. Okey, keliling korang dalam rumah ni mana ada bahan radioaktif kan? Okey, maksudnya keliling korang mana ada seketul uranium ke plutonium ke, mana ada? Okey, tetapi kalau kita letak pembaca bahan radioaktif, still ada bacaan. Walaupun sekarang korang tengah duduk dekat rumah, jauh daripada sumber radioaktif ke apa-apa kan? Okey, tapi kalau kita letak alat yang membaca bahan radioaktif, dia still akan dapat bacaan. So bacaan yang dia baca tu adalah background radiation ataupun radiasi latar belakang. Okay, so basically radiasi latar belakang ni adalah radiation yang wujud walaupun okay, tidak ada sumber-sumber radioaktif dekat sekeliling tu. Okay, alright, so sekarang ni kita proceed sekejap tengok soalan ni. Ini adalah soalan yang nampak macam sama tadi. Okey, tadi kita belajar. Okey, korang tengok soalan eh. Bacaan diberi separuh hayat bahan radioaktif adalah 4 hari. Bacaan asal 3000. Ni sebiji macam kita buat tadi. Okey, selepas 8 hari dapat apa? So, kalau kita guna method tadi, mula-mula dia start dengan 3000. Selepas 4 hari, okey, dia jadi 1500. Selepas lagi 4 hari, dia jadi 750. Ini adalah tanpa radiasi latar belakang. Radiasi latar belakang. Tanpa eh, tanpa. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, untuk yang ayat pertama ni, yang working pertama ni dapat 750 ni, faham tak? Okey, yang ni boleh eh. Sekarang ni soalan dia ada tambahan satu ayat. Dia ada tambahan ke atas. Dia kata bacaan radioaktif, maksudnya reading tu, reader counter tu, tanpa bahan radioaktif adalah 20. Okey, maksud dia sekarang ni 3000 ni baru termasuk, 3000 ni termasuk dengan 20 ni. Maksudnya sekarang ni cikgu buat situation baru eh. Situation baru dia adalah korang ada 3000 bacaan. Okey, 3000 ni adalah 20 latar belakang. Okey, 3000 ni adalah 20 latar belakang. Jadi bacaan sebenar bahan tu adalah 2800. Okey, maksudnya bila dia baca benda tu sebanyak 3000 bilangan per minit, okey, 20 adalah latar belakang, bacaan sebenar dia 2800. Cikgu bagi analogi macam ni lah. Okey, korang katakanlah cikgu ada bekas air. Bekas air cikgu ni 1 kg. Tak tahu kenapa dia berat tapi dia 1 kg. Sekarang cikgu isi air. Bekas kosong sahaja 1 kg. Okey, bila cikgu isi air, lepas tu cikgu timbang, cikgu dapat bacaan 2.5 kg. Sebenarnya berat air berapa? Bila cikgu timbang, bekas ni dengan air, cikgu dapat 2.5 kg. Bekas air kosong adalah 1 kg. Air sahaja berapa berat dia? Berapa jisim air sahaja?
Ha, so logik dia adalah air sahaja 1.5 lah kan, sebab 2.5 ni adalah okey air campur bekas, bacaan dia adalah 2.5. Okey, air kita tak tahu tapi bekas adalah 1 kg dapat 2.5. Jadi yang kita tak tahu ni air ni adalah 1.5 kg. Okey, samalah dengan situasi ni. Okey, 3000 ni adalah bacaan penuh. Like yang kita baca sekarang adalah 3000. Okey, tapi 3000 ni sebenarnya dalam dia memang ada bacaan latar belakang. Jadi sebenarnya bahan radioaktif tu bacaan dia 2800 sahaja. Mana dapat 2800? 3000 tadi tolak dengan 20. Okey. Betul juga 2980. Mana datang ni cikgu? Cikgu salah. Sorry, itulah yakin sangat dengan brain sendiri. Sorry, tak pakai kalkulator tadi. 3000 tolak 20 dapatlah 2980. Okey, maafkan cikgu. Terima kasih Hazim. Okey, so 3000 tolak 20 dapat 2980. Tapi point dia samalah macam yang cikgu cakap tadi. Okey, kejap. Pause. Cikgu bagi contoh lain eh. Katakanlah cikgu cakap radiasi latar belakang adalah 50. Okey, lepas tu kan dekat kaunter tu, pembaca tu dia bagi bacaan 530. Okey, 530 ni adalah radiasi latar belakang campur dengan bacaan sebenar. Jadi berapa bacaan sebenar kita? Kalau 530 tu adalah radiasi latar belakang campur dengan bacaan sebenar, berapa bacaan sebenar kita? RM480 kan, sebab radiasi latar belakang kita 50. Okey, yang ini 480. Tambah 2 dapat 530 balik. Okey, so sekarang ni baru kita nak masuk benda ni. Korang tengok eh. Bacaan dia, dia kata 3000. Tapi sebenarnya dia ada 20 dekat belakang. Jadi 3000 ni sebenarnya adalah 2980 tambah 20. Okey, 2980 tambah dengan 20 ni setakat ni korang faham tak bahagian ni? Okey, daripada sini selepas 4 hari dia akan jadi separuh. Korang kena faham yang akan jadi separuh adalah ini sahaja. Yang ini akan kekal. Okey, sebab radiasi latar belakang dia berubah tapi dia tak jadi separuh. Okey, maksudnya dia kekal je, lebih kurang macam tu je bacaan dia dekat belakang. Okey, so korang tak boleh separuhkan dia. Jadi yang separuh tu hanya bacaan dekat atas ni sahaja. Jadi, okey, pakai kalkulator semua, jangan yakin sangat. 2980, bila kita separuhkan dia, kita dapat 1490. Okey, selepas lagi 4 hari, separuhkan lagi. Okey, 1490 bahagi 2. Korang akan dapat 745. Tapi soalan minta berapa bacaan kaunter. Selepas 8 hari, bacaan dia akan jadi 765. Tambah balik. Kenapa? Sebab tadi kita dah tolak nak dapatkan bacaan sebenar. Sekarang kita dah dapat bacaan sebenar, tambah balik dengan 20 radiasi latar belakang tu, baru kita dapat berapa yang dia tengah baca sekarang, iaitu 765. Okey, sebab tu dia berbeza, sebab tadi waktu korang kira mula-mula 3000, jadi separuh 1500, jadi separuh 750. Okey, nampak tak bacaan dia tidak sama. So kalau senang ceritalah, kalau rasa macam susah sangat nak faham benda ni, just ingat bacaan asal, okey, tolak dulu dengan bacaan latar belakang, radiasi latar belakang. Lepas tolak, bahagi macam biasa, lepas tu tambah balik dengan radiasi latar
belakang. Okay, cikgu bagi masa sekejap untuk korang try brain sekejap apa yang berlaku ni. Okay, lepas tu cikgu tukar nombor, korang try buat sekali lagi. Alright, okay. Sekarang ni cikgu padam. Kita try lagi sekali eh. Tapi kali ni cikgu tukar soalan. Okay, cikgu tukar nombor je lah. Bayangkan tanpa bahan radioaktif, bacaan bilangan dia adalah 100 per minit. Okay, separuh hayat adalah 5 hari. Bacaan atas, asal adalah 1000. Berapa bacaan selepas 15 hari? Cuba. Yang dah kira, kira dulu. Yang dah kira, rehat jap. Kita tunggu kawan-kawan yang lain cuba. Okay, so tengok eh. Kalau kita guna method yang cikgu cakap tadi, nombor satu, kita tolak dulu. Tolak radiasi latar belakang. So apa yang berlaku adalah 1000, tolak radiasi latar belakang 100. So korang akan dapat 900. Okay, yang kedua, bahagi macam biasa. Maksudnya 900 selepas 5 hari dia akan jadi 450.
selepas lagi 5 hari. Okey, dia jadi 225. Tapi tak cukup sebab dia nak 15 hari kan? Okey, lagi 5 hari dia akan jadi 112.5. Okey, ni bacaan sebenar. Tapi soalan tanya bacaan counter. So, step ketiga adalah bacaan tadi tambah dengan radiasi latar belakang balik. So, 112.5 tambah dengan 100. So, korang dapat 212.5. Okay. Dapat ke korang? Faham? Okay. So, cikgu padam dulu, kita proceed. Okay. So, sekarang ni. Okay, tiba-tiba dia bagi graf. Ni contohlah, kalau soalan kadang-kadang dia boleh bagi graf. Konsep dia sama je. Okay, tapi tak apa. Cikgu bagi korang masa seminit. Tak sampai seminit. Tapi korang tengok graf ni. Soalan dia adalah berapa separuh hayat graf? Bahan. Berapa dia punya separuh hayat? Berdasarkan graf, berapa dia punya separuh hayat? Cuba fikir logik dulu. Okay, kalau korang tak sure, tengok dulu original dia berapa. Ha, lepas tu berapa masa yang dia ambil untuk dia jadi separuh. Itulah maksud separuh hayat. Sebab tu jangan bayangkan dia susah sebab dia fizik. Dia separuh hayat maksudnya masa yang dia ambil untuk jadi separuh. Jadi dekat sini starting point dia adalah 80. So 80 separuh dia adalah 40. Jadi masa yang diambil untuk 80 jadi 40. Nampak tak ni 80 kan? Jadi 40 adalah 2 hari. Inilah caranya. Okay. Macam itulah cerita dia. Okay, kalau rasa macam tak puas hati, tengok eh daripada 40 jadi 20. Separuh hayat juga kan? Okay, kita try warna lain. Daripada 40 ni nak jadi 20. Mula-mula 40 dekat sini. Okay, 20 dekat sini. So, nampak tak? Still 2 hari juga. Dia still sama tau. Dia tak boleh tiba-tiba jadi lain. Okay, tengok eh. Cikgu faham. Korang nak buat 40 jadi 20. Korang akan ambil 4 ni kan? Tapi tak boleh ambil 4. Kenapa tak boleh ambil 4? Sebab kita start daripada 40. Bukan start daripada 80. 80 jadi 40 tadi adalah 0 sampai 2. Okey, 40 nak jadi 20 adalah 2 sampai 4. So still 2 hari. Okey, dia tak ada separuh hayat sesuatu bahan, dia tak ada berubah tau. Nilai dia still akan sama. Kalau tadi korang kira 80 nak jadi 40 tu 2 hari, 40 nak jadi 20 pun still 2 hari. Okay. So macam itulah cerita dia. So hati-hatilah anak-anak. Okay. Jadi cikgu nak padam. Oh, by the way, katakanlah soalan kan. Ni tambahan je lah. Kalaulah soalan minta korang lukis graf ni, sketch lah. Dia minta sketch. Jangan sentuh kosong. Okay, maksudnya graf tu jangan sentuh kosong. Kenapa? Sebab buatlah macam mana pun dia tak akan jadi kosong. Maksud cikgu, katakanlah kita start dengan 10, dia akan jadi 5. Jadi 2.5. 1.25. Dia makin lama makin kecil tapi dia tak akan jadi kosong. Biarlah 0.005 sekalipun still bukan kosong. Jadi jangan sentuh kosong. Alright. So itu je lah bendanya.
Okay, jadi cikgu rasa ini je benda yang kita nak belajar. So kita nak buat soalan lepas ni. Setakat ni korang okey lagi ke? Boleh kita proceed dengan soalan-soalan? Okay, cikgu padam. Okay, ini adalah trial 2009. Tak ingat mana tapi 2019. Tak ingat dari mana tapi 2019. Cuba buat jap. Alright, mari kita tengok macam mana nak jawab. Okay, sekarang ni dia start dengan nombor berapa? Maksudnya nilai paling tinggi yang kita tahu nilai dia berapa? Ha. Korang jangan teka-teka 500 tau sebab kat sini dia tak tulis 500, so kita tak sure. So yang kita tahu adalah 400. Maybe lah tu 500 dan dia typo, tapi kita tak nampak, kita tak tahu, so kita tak sure. So biar dulu. So 400, separuh dia adalah 200. Jadi 400 dekat sini time dia. Maksudnya kita start dekat sini korang. Okay, 400 akan jadi separuh, iaitu 200. 200 dekat sini. Ramai yang jawab C. Tak boleh sebab C ni adalah dia macam ni. Korang kena faham, kita start daripada 400. 400 tu time kita, jam kita start daripada sini sampai sini. Bukannya daripada kosong. Okay. Kalau korang buat 8, 8 tu maksudnya daripada kosong. Tapi tidak, sebab sekarang ni jam kita bermula daripada 2 minit. So 2 nak jadi 8 minit adalah 6. So jawapan dia adalah 6 minit. Ha, okay, so semua orang tengok betul-betul tau dia start daripada berapa, habis kat mana. Okay, kena hati-hati. Gitulah ceritanya. Alright, so next. Ha, try jawab soalan ni. Ni adalah Kelantan 2019.
Okay. So, ramai yang dah start jawab. Okay, tak apa. Jom kita tengok. So, dia start dengan 72 gram. Okay. So, sekarang ni, selepas 15 jam, 36 tinggal. Okay. Selepas 15 jam lagi, 18. Okay. So, tambah lagi 15, which is nak dapatkan total 45, tinggallah 9. Okay. So, jawapan dia adalah 9. Tapi kan cikgu nak cakap something, untuk soalan gini hati-hati sebab kadang-kadang soalan dia akan buat macam ni. Berapa yang sudah mereput? Ha. So kena hati-hatilah macam 9 ni yang belum mereput. Jadi tengok soalan betul-betul, kadang-kadang dia tanya yang sudah mereput. Okay, so kalau sudah mereput maksudnya 72 ni kita tolaklah dengan 9. Dapatlah 63. Ni kalau dia tanya yang dah mereput. Okay. Alright. So kita proceed. Okay. Last. Ni soalan terakhir eh. Cuba buat. Okay, kita tengok. So, dia start dengan 180. Okay. So, selepas 15 jam, sebab separuh hayat kan, selepas 15 jam dia jadi setengah. 90. Tak beri. Lagi 15. Okay, dah jadi 45. Lagi 15. Berapa eh? Sekejap, sabar. 45 bahagi 2. 22.5. Okay, bahagi lagi. Okay, dapatlah 11.25. Bahagi lagi 5.625. Wih, tak habis-habis panjang cerita dia ni. Bahagi lagi 2.8125. Okay, so sekarang ni korang check betul-betul tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 darab 15 sama dengan. Sekejap. 6 darab 15 betul tak? 90. Yes. Okay, baru betul 90 jam. Jadi sekarang ni jawapan dia betul tak 2.81? Adakah jawapan dia 2.81? Haa. Okay, tengok betul-betul kan. Dia bukan 2.81 sebab 2.81 ni yang tinggal. Tapi soalan tak tanya berapa yang tinggal. Dia tanya berapa yang telah mereput. So asal-asal kita ada 180. Yang tinggal adalah 2.81. Jadi untuk tahu berapa yang dah mereput, kita tolak. Dapatlah 177.19. Gitulah cerita dia. Okay, macam itulah korang
secara ringkas tentang separuh hayat.